Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Anajim, dalam Sembang Penglipur Lara. Okey, agak lama aku tak buat struktur dan arkitip penceritaan dalam Sembang Penglipur Lara ni. So, hari ni aku kembali dengan satu filem yang baik dan diarah oleh seorang pengarah baru. Dan yang peliknya tentang filem ni, tajuk filem dia iaitu Tiada Tajuk, dan arahan oleh Maui World. Sebab dah lama sangat kan tak buat sembang, rasa macam sangkut-sangkut cakap, kerja pun banyak. Okay, so dekat short, kita make it simple. Sembang Pelipur Lara kali ini aku nak sembang pasal filem Tiada Tajuk arahan Maui World. Okay, secara keseluruhannya, bila aku menonton filem Tiada Tajuk ni, aku merasakan yang aku sedang menonton sebuah filem di bawah arahan Maui World juga, yang telah dipertontonkan dahulu di dalam television dan diberi nama tajuk, dan telemovie tersebut diberi tajuk Rock Sangkut. Okey, cuma di dalam dunia filem yang dibuat oleh Maui ni, tanggungjawab dan sifat-sifat watak adalah lebih besar, kerana aku rasakan ia adalah medium filem dan aku merasakan sayang sekali struktur dan arkitek penceritaannya sama. Dan filem ni bagi aku diselamatkan dengan watak-watak baru dalam filem ini. Okey, kita teruskan dengan struktur penceritaan. Okey, siapa watak utama? Okey, dalam filem ni watak utama dia, aku merasakan ia dipegang oleh Abadi yang dilakonkan oleh Hazama. Okey. Apa yang Abadi ingin capai dalam dunia Tiada Tajuk ni? Okey, secara profesionalnya dia ingin menjadi seorang artis bersama dua rakan dia, iaitu Rumi dan Kuswadi. Okay, secara profesional dan secara dalaman dia nak mengenal diri dia sendiri. Dan secara luaran dia pula, dia perlu menunaikan nazar untuk mengerjakan umrah bersama Lobo, Rumi dan Kuswadi. So, tiga matlamat tadi yang hendak dicapai ni akan aku huraikan di hujung sembang. Dan siapa yang ingin menghalang Abadi dia mencapai ketiga-tiga matlamat tadi? Okey, orang yang ingin mencapai matlamat tu diberi nama Sufi. Dan satu lagi adalah keikhlasan dalam diri Abadi itu sendiri. Adakah dia ikhlas dengan apa yang dibuat? Okey, so apa akan jadi kalau dia gagal? Apa akan jadi kalau dia gagal? Okey, dia dah tentunya tidak dapat menunaikan nazar yang dibuat dan seterusnya gagal mencapai cita-cita menjadi artis. Walaupun aku rasa filem ni dia punya storyline dia very dia naik dan dia hilang. Dia macam naik dan you rasa you dah being kat mana aku sekarang, macam itu tau. So, kita jangan cerita banyak, kita teruskan dengan arkitip penceritaan filem Tiada Tajuk. Okey, di dalam dunia yatim, permulaan cerita kita diperkenalkan satu naratif yang diceritakan oleh Wak Calik yang dilakukan oleh Aceh, tentang tiga bakal jenazah yang mahu menjadi artis. Dan kita juga diperkenalkan dengan Abadi, seorang anak yatim yang hanya mempunyai seorang kawan iaitu Lobo dan seekor ayam.
Okey, lobo ni sifat dia dia seperti seorang tiga suku. Kan? Tapi apa-apa yang dilontarkan dia tu secara asasnya tu asas. Asas kita mengenal siapa. So sangat baik watak sampingan ni lah, lobo ni dalam cerita ni. Okey, juga diperkenalkan dengan Rumi dan Kuswadi, sahabat karib lah dalam cerita ni, bagi abadi dan kejahilan penduduk kampung laut menyanyi. Okey, ini dijelaskan pada waktu kecoh apabila lobo melaungkan azan bagi penduduk kampung yang tidak pernah hadir berjemaah bila masuk waktu solat, tapi kecoh bila lobo azan pada jam 10 pagi. Dahsyat. Aku respect on the dunia yatim ni. Dia punya akitan. So, di dalam dunia kembara pula, setelah menerima tawaran menyanyi di majlis perkahwinan yang seakan pesta disambut seluruh penduduk dan sewaktu dengan mereka, dan mereka berada di tepian pantang, mereka sedang lepas event dia orang menyanyi tu, dia duduk di tepi pantai bersembang dengan cerita mereka ingin jadi artis. So masa ni aku merasakan, adakah cerita ni kesinambungan daripada Rock Sangkut ataupun dia bukan kesinambungan? Sebab pesta majlis kahwin tadi tu aku cuba relaykan, tapi bukan, aku rasa tak. Okay, so Abadi telah memanjatkan doa di tepi pantai tu pada Allah untuk kurniakan mereka peluang menjadi artis, dan seterusnya doa itu diperkenankan dan dia orang ni di bertemu dengan seorang ustaz yang menjadi pengurus, dan ustaz ni memiliki sebuah studio rakaman. Ustaz ni dia rasa aku dia tablik, dia banyak keluar, dia keluar 40 hari, dia keluar 4 bulan, dia keluar 6 bulan mungkin kan. So dia jarang, tapi dia adalah seorang pengurus artis dan dia memiliki sebuah studio rakaman. So mereka bersetuju untuk menjadi artis di bawah syarikat rakaman ustaz tadi, dan mereka bertiga telah berjanji dan bernazar untuk menunaikan umrah sekiranya mereka berjaya menjadi artis. Okey. Dan membawa bow ada masa dia bernazar ni, dia bernazar untuk membawa bow sekali bersama-sama untuk menunaikan umrah. So setibanya mereka di bandaraya, mereka telah merempat kerana mereka sangka mereka telah ditipu oleh ustaz tadi, dan mereka telah sampai ke satu masjid berdekatan bandaraya, dan mereka telah bertemu dengan seorang imam yang telah mengubah diri mereka menjadi lebih baik. Okay, so dalam plot-plot penceritaan tu yang diorang rasa diorang ditipu apa semua tu, aku melihat ada banyak pengajaran yang kita boleh belajar kalau kita nak. Okay, so setelah bertemu dengan imam tu membawa mereka masuk bertanding satu pertandingan nasyid, dan akhirnya mereka menang. Dan kerana itu, imam telah mengenalkan mereka kepada ustaz yang telah menipu mereka tadi tu. Kan, tapi sebenarnya ustaz tak menipu mereka. Kan, dia telah keluar ke jalan Allah selama 40 hari dan mereka akhirnya bersetuju untuk menjadi artis rakaman. Dan waktu itu mereka telah berkenalan dengan seorang artis nasyid yang top yang diberi nama Sufi dan dilakonkan oleh Maui. Okey, seterusnya di dalam dunia wira, setelah mencipta nama sebagai artis, mereka telah menjadi terkenal dan menjadi kegilaan semua orang, dan mereka menjadi satu fenomena nasyid, dan banyak produk duduk di bawah tua mereka. And so rezeki mereka kan. Tapi dalam masa yang sama, Sufi yang sebelum itu adalah artis terkenal telah mempunyai hasad dan iri hati terhadap kejayaan mereka, dan mula merangka strategi untuk menjatuhkan mereka dengan pelbagai helah. Namun bagi aku, setiap kerja jahat yang dilakukan terhadap mereka bertiga gagal, sehingga mereka tahu yang Rumi telah melakukan kerja syirik sepanjang mereka membina karier, dan Abadi yang tidak boleh menerima apa yang telah dibuat oleh Rumi telah meninggalkan kumpulan mereka dan balik ke kampung.
So di dalam dunia syahid, di kampung, Abadi telah menjadi satu insan yang lebih baik. Dalam dapat khabar bahawa imam yang telah membantu tu telah meninggal dunia dan dia merasa sangat-sangat sedih. Dan ketika itulah dia telah kembali bersama Rumi dan Kuswadi dan telah berjanji akan bersama-sama untuk menuju kejayaan. Maksudnya dia memegang janji mereka nak jadi artis itu dan mereka ingat nazar gitu kan. Okey, dan dalam masa yang sama Sufi telah digugurkan dari menjadi artis rakaman ustaz dan telah menjadi jatuh miskin. So Abadi, Rumi dan Kuswadi seterusnya telah berubah secara total dan telah mengenal diri mereka sendiri dan akhirnya mengetahui apa sebenarnya keikhlasan yang hendak diorang faham. Dan akhirnya mereka ikhlaslah terhadap apa yang dibuat dan akhirnya mereka dapat mengerjakan umrah. So di akhir cerita kita telah habis akhirat penceritaan. So aku terus sahaja apa yang aku rasa setelah aku menonton filem ini. So dunia filem teori tajuk ni sangat-sangat baik struktur dan arkitek penceritaannya. Ia sempurna dalam usahanya ni, usaha mawi untuk menyampaikan pesan-pesan penting dan menjadi hamba Allah di dunia pinjaman ini. Dan mesej-mesej mendidik yang diterapkan dalam komedi adalah sangat halus. Dan kalau penonton tidak memahami setiap gerak kerja yang digambarkan dan disifatkan oleh tiga watak tadi dalam mencari diri sendiri dan menuju kejayaan, penonton mungkin agak lost. And, jadi dia perlu asas. Bila aku menonton filem ni, alhamdulillah asas tu ada dan aku faham apa yang cuba disampaikan oleh Mawi. Dan usaha untuk mengangkat peribadi Muslim yang selalu bersangka baik terhadap apa yang diusahakan dan redha terhadap segala musibah telah dituntunkan tanpa sedar. Ianya umpama seekor semut di atas batu hitam di waktu malam. Okey. Nampak? Aku pun dah cakap macam apa yang Mawi cakap dalam filem. Okey. Dan itulah filem tiada tajuk. Walaupun penceritanya mengambil sebuah cerita telemovie, namun struktur dan arkitek yang disusun cukup baik dan ianya memberi manfaat pada aku dan keluarga aku. Sebab aku pergi tengok satu family dan aku melihat filem ni dah selaku 3 kali, 4 kali pun. So sebagai hamba Allah yang lemah, aku merasakan filem ini berjaya mendidik aku untuk terus saja berdoa dan istiqamah dalam beribadah dengan ikhlas. Dan aku ingin ucapkan terima kasih pada Mawi dan isteri beliau kerana buat filem yang baik ini. Semoga usaha korang berdua dipermudahkan dan Allah limpahkan rezeki yang melimpah ruah pada kamu. Alhamdulillah. So, akhir kata, kalau korang suka dengan apa yang aku sembang hari ini, korang jangan lupa untuk klik like. Yang paling penting, jangan lupa subscribe. Okay, janganlah korang dislike. Dan korang boleh juga komen kat bawah. Aku memerlukan komen-komen yang baik supaya aku pun boleh menjadi lebih baik daripada apa yang aku sedang buat sekarang ni. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi bell. Okay, loceng notifikasi tu, kalau korang klik, korang akan dapat update ataupun kemas kini daripada Rogue Arrival Studio dan aku, Ana Jin. So, akhir kata, terima kasih, syukran, salut, opera juga.